Apabila datang pemimpin Pakatan Harapan, maka jawablah lidah dengan yang fasih. Kerana mereka adalah makhluk biasa seperti mana kamu. Sesungguhnya harga minyak tidak turun itu adalah benar. Sesungguhnya beras tempatan tidak dalam pasaran adalah benar. Sesungguhnya SST naik daripada 6% ke 8% adalah benar. Sesungguhnya nilai mata wang ringgit semakin jatuh itu adalah benar. Sesungguhnya harga barang semakin mahal itu adalah benar. Bahkan serai. Dan semuanya benar kecuali bahkan serai. Tidak benar. Terima kasih. Saya nak pecahkan satu pembohongan besar Kerajaan Madani. Dan saya nak minta anda semua tolong kongsikan video ini sebelum Fahmi Fazil menggelupur kepanasan dan arahkan TikTok dan akaun saya ini. Ceritanya begini. Anwar dan pemimpin Madani fikir mereka boleh tipu rakyat pasal penghapusan subsidi. Anwar dan Kerajaan Madani kata, segala subsidi yang telah dihapuskan dan bakal dihapuskan tahun depan akan dikembalikan untuk membantu rakyat. Ini tak betul. Masuk tahun depan, subsidi yang dihapuskan sejak Anwar jadi PM mencecah belasan bilion ringgit setahun. Saya ulang. Masuk tahun depan, subsidi yang dihapuskan sejak Anwar jadi PM mencecah belasan bilion ringgit setahun. Hapus subsidi diesel, katanya kerajaan akan dapat 4 bilion ringgit ekstra walaupun rakyat kena tanggung akibatnya. Hapus subsidi petrol, katanya kerajaan akan dapat 8 bilion ringgit ekstra walaupun rakyat yang akan kena tanggung akibatnya. Paling zalim bila subsidi ini dihapuskan ketika rakyat terpaksa berbelanja besar membeli beras kerana kerajaan gagal menyelesaikan isu beras tempatan yang lenyap di pasaran. Tetapi walaupun setelah menghapuskan subsidi berbelas bilion ringgit setahun sehingga menyesakkan dan menyusahkan rakyat, faktanya Anwar dan Madani hanya tambah 3 bilion ringgit bantuan kewangan kepada rakyat untuk tahun depan. Ya, mereka khianat rakyat berbelas bilion dengan menghapuskan subsidi kononnya untuk membantu rakyat, tetapi mereka hanya pulangkan 3 bilion ringgit. Ini berdasarkan belanjawan 2025 di mana hanya 3 bilion ringgit ditambah untuk diajukan kepada rakyat melalui SPR dan SARA. Jadi, celah mana subsidi yang dihapuskan akan digunakan untuk membantu rakyat? Anwar berani tak jawab atau seperti biasa, bila saya bersuara, TikTok saya akan dihalang dari ditonton di Malaysia. Wakil rakyat tak kira parti mana pun yang uzur, yang tidak lagi berkemampuan seharusnya meletakkan jawatan. Nak jadi wakil rakyat ni kena ada tenaga dan kekuatan. Nak tengok kawasan, nak berbahas dalam Dewan Rakyat dan sebagainya. Kalau uzur, susahlah. Tu yang memanjang tak pergi ke Dewan Rakyat. Dewan Rakyat ni penting sebab kat sini lah wakil rakyat akan angkat isu-isu kawasan dia untuk perhatian kerajaan. Ada setengah orang kata wakil rakyat ni walau uzur tapi dia tak boleh letak jawatan sebab dia ni adalah tunjang kekuatan parti mereka. Alasan ini seolah-olah menunjukkan tanpa individu ini parti akan hilang sokongan. Maksudnya kekuatan mereka hanya ada pada individu tersebut. Padahal boleh saja dia letak jawatan dan berjuang dari luar. Tak ada apa masalah pun. Sekali lagi, wakil rakyat kerajaan dan pembangkang yang uzur, sakit dan tidak berkemampuan dari segi pergerakan, mohon lepaskan jawatan dan berilah pada mereka yang lebih berkemampuan. Ramai je dalam parti tu yang bagus. Perkasakan mereka. Khabar salam sejahtera. Hari ini 4 hari bulan hingga 8 hari bulan World Urban Forum United Nations 2024 yang ke-12 ini akan berlangsung daripada 4 hingga 8. Hari ini perasmian rumah Malaysia oleh Yang Berhormat Menteri KBKT Nakob Min. Semua keluarga besar Malaysia termasuk Selangor ramai yang hadir untuk memberi sokongan dan menonjolkan nama baik Malaysia di pesada antarabangsa tentang sustainable development, go dan juga perancangan bandar dan sebagainya. Semua-semuanya merangkuminya besok
5 hari bulan petang pukul 3. Yang Mahkamah Datuk Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin akan datang ke sini untuk membuat peresmian Rumah Selangor di World Urban Forum. Jumpa di sana. Oh yes. Hari ini kita telah digemparkan dengan sebuah berita bahawa seorang eksekutif di JLC di bawah Jabatan Perdana Menteri akan mendapat bonus sebanyak RM210,000 walaupun tak capai KPI. Saya tak faham bagaimana kerajaan ini sanggup untuk cukai dan tarik subsidi rakyat biasa, tapi untuk golongan JLC ini sesuka hati dibagi bonus macam ni. Sedekah yang paling baik adalah sedekah untuk mak ayah. Apa sedekah ni? Pada tasbih. Ilah, yang terbaik ialah ilah ayah. Aku sedekahkan ayah aku. Janganlah baca macam orang kampung baca. Macam kau baca untuk ayah 10 kali ni ke? Itu sedekah. Walaupun masih hidup, boleh? Itu yang disedekahkan sangat. Isi je. Kisah cakap dengan isi ni je. Kamu baca tak untuk saya? Sedekah dia. Nakkan harmoni rumah tangga tu dia. Sedekah tu. La ilaha illallah utama. Sebab apa? La ilaha illallah adalah zikir yang terbaik. Penghapus dosa yang terbaik, kata Rasulullah. Melalui hadisnya yang sahih, riwayat oleh Abu Hurairah. Kenapa Allah menamakan dirinya Allah? Jawabannya di surah Thaha ayat 14. Aku ini Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakan salat untuk mengingatku. Nama Allah dalam bahasa Arab terdiri dari 4 huruf, yaitu alif, lam, lam, ha. Jika alifnya kita hilangkan, akan tersisa 3 huruf dan dibaca lillah. Al-Baqarah ayat 284, milik Allah lah semua yang ada di langit dan di bumi. Jika kita hilangkan 1 huruf, maka tersisa 2 huruf dan dibaca lahu. Di dalam surah Al-Baqarah, ayat 255, bagi Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Kita hilangkan 1 huruf lagi, tersisa 1 huruf dan dibaca hu. Al-Ikhlas ayat 1, dialah Allah yang Maha Esa. Sekarang kita hilangkan semua hurufnya, sampai tidak ada lagi yang terlihat. Sesuatu yang tak terlihat disebut ghaib. Al-Baqarah ayat 3, mereka beriman kepada yang gaib dan melaksanakan. BMX ni dia bukan mentadbir negara. Dia mentadbir ni sebenarnya adalah dia ni. Kita tahu keadaan demokrasi berparlimen. Siapa ada number, dia kuat. Kalau UMNO nak tarik diri dengan setakat 20 kursi ni, BMX tak jatuh. Tapi DAP boleh jatuhkan. Kalau dia tarik diri, BMX boleh jatuh. Jadi ini yang ditakut oleh PMX. Oleh sebab itu dasar-dasar di AP dia tak boleh resist. Dia tak boleh tentang. Dia terpaksa ikut akur-akur macam tu. Tapi bagi PKR, dia ada sokongan orang Melayu 11% saja. Mungkin di AP tak berapa sonok dengan tu. Itu yang dia mundar-mandir ambil Zahid tu. Pegang kepada Zahid lah. Zahid adalah lebih kurang dalam sebaki nanti. Kedua-dua dan 30% sokongan Melayu, 70% sokongan Melayu kepada PM yang ada sekarang. Itulah tegak beran sekarang.